Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan tak kurang suatu apapun. Amin. Ngomong anu kan penak to, Mil. Tongkat. Gebot tongkat kan iso. Wah, cuacane apik, Mil. Oh, berarti ini ketok sak awal seminggu loh, seminggu kok. Gebot tongkat kae ya. Inilah pohon cemara di Hong Kong yang bagus. Luan Mil. Suasana gimana sih, Mbak? Wong tuwa kudu sabar. Ya ta dia. Ning kono ki kok cepet ke Solo lho. Nah, terus. Lah kene di Bangkok kok dari Batam ke Solo. Kene. Ampe ndur kerjaan kono kok iso tetep. Oh, yo dalan. Ya ora kek lungguh sak awal. Wong tuwa ini kebanyakan keras-keras di jalan. Tumbat yo. Iso. Ya padha ae. Curhatan para BMI Hong Kong ini dah stres mut-mut nih. Seguyang guyu lek gajian, bar gajian. Wes mulai nih stres ini. Jadi kita terus bahan. Lah wong dhek penggawane rene malan. Kadang wonten 3 mil ya. Jerone nek pandemi sing 2 orang iki. Iya, kok set dite ya, Mbak. Alah keri. Nah. Iki ngedok panganane akeh ya iki. Iya, iki Mbak iki. Diwarki, Mbak. Aku panganane iki dudu lah, aku tangan-tangan mae. Wow. Menyumu apa, Mam? Campur emak. Pakai wae, Mam. Gak masalah urusane dhewe, penting tak makan aja. Kan wetenge ben dadi belun. Alah ben mumblok dene 70 pisan. Lah. Syukur-syukur ditambahi 100. 100 kg. Liburku pun. Full sampean.
kalau ngono jarene nek tau libur. Aku ki ngomong gak tau libur, maksudnya aku ora arep petuk mergo wektune. Dheke akeh kesibukan bisnis. Gak tau libur sampai awake lemu. Lemu jan aku tak kapan-kapan tak eros dhewe. Mos kok wong mbak penasaran ya. Mbok kok ora ngono ngono lek ngomong. Ya cuma aku ngomong gak libur gak sih, Allah. Enak lho. Bingung lawuh. Saya bingung kakan lawuh ya. Rasa gaduh-gaduh iki. Bang kose dite ya. Wes ngomong apa neh iki? Keri-keri mikir penting warek petenge ya. Nyami. Kecokot sampean. Lagi antar teman yang lama enggak ketemu. Dia mau beli jangket kayaknya. Hari ini nyantai, enggak ada kesibukan. Lagian cuaca di Hongkong juga dingin. Jadi sementara enggak kemana-mana, di sekitar Wong Tai Sin aja ya. Ini di Wong Tai Sin, di ujung Sungsang. Tempatnya besar, plaza. Inilah suasana toko-toko di plaza di Hong Kong ya, guys. Jangan jenuh melihatnya. Semua cuma jadi inspirasi jalan-jalan doang. Jika ada kesalahan di video saya, mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih. Nangdi kuwi. Nangdi. Iya. Wis sampean dhisik engko tak tutne komburi ya. Jo kuwatir nek ilang. Tak inceng kok dodoan wae. Tapi hati-hati nung dalan. Wih, nah harus ketemu kan dua lagi cari apa? Tapi bajunya gurungin diskon ya. Di toko-toko, nggak tahu apa yang lagi mahal-mahal guys. Nanti nah, mungkin setelah lebaran Cina baru ada diskon lagi. Tapi kalau memang butuh ya terpaksa dibeli gitu, nggak apa-apa ya guys, jangan jenuh dengan video saya. Semua cuma jadi inspirasi. Lagi lihat-lihat guys, mana yang cocok. Nah ini lagi keluar lagi, nggak tahu mau cari apa itu. Cuaca dingin. Nggak meruntuhkan semangat kita berlibur. Soalnya kalau di rumah jenuh banget. Lagi ngapain mbak? Bongkar-bongkar tas segala. Terasa dingin ya. Nah, makanya kalau didengerin temen tuh suruh pakai jaket. Pakailah. Takut nanti kalau kedinginan terus masuk angin jadi sakit. Soalnya cuaca udah kayak gini pula.
anget kan kalau pakai jangket, kurang anget ya manggang lah nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.